memberi tauhan, dimohon kepada semua tim atau penjemput dari seksi mubalig informasi beliau Al-Mukarram Romo Kiai Mustofa Akil Sirot sudah berada di Masjid Kauman Kebumen. Pramilo saking penika dumateng para rombongan penjemput kiai kasuwun siap-siap langsung berangkat ke Kewedusan. Informasi kira-kira meluncur jam 9 ke lokasi. Matur nuwun. Lan ugi pemberitahuan kagem sedoyo para tamu ingkang ngasto kendaraan bermotor kasuwun mlebet kemawon wonten ing area lokasi parkiran. Sepinamali nyaosi pirsa kagem para tamu kakung miwah putri ingkang ngasto kendaraan baik motor maupun mobil kasuwun mebet wonten ing lokasi area parkir kemawon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana likhidmati dinihil qawim وهدانا إلى صراط المستقيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الله لم يشكر الله. الحديث أما بعد. حضرة الكرماء والمفخمين برا علم علماء ينكمي بالجكن beliau Al-Mukarram, Al-Mu'adham,
Al-Karim Ibnil Karim Romo Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, pengasuh pondok pesantren khas Kempek Cirebon, yang kami muliakan dan yang kami harapkan mu'idoh hasanahnya. Kepada segenap Dewan Masyayikh, khususnya beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Qadir Jailani selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Hidayah, yang kami muliakan dan yang sangat kami harapkan ridho serta barokah manfaat ilmunya. Kepada beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Mutasila Haulawi selaku Ummil Mahad Nurul Hidayah, yang kami muliakan dan yang sangat kami harapkan ridho serta barokah manfaat ilmunya. Beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Yusuf Zain Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Dahlan Al-Hafidh Al-Mukarram Romo Kiai Muhammad Abdul Haq Al-Mukarram Romo Kiai Habibul Hakam Al-Mukarram Agus Al-Fanul Maki. Semua yang kami muliakan dan yang senantiasa kami harapkan ridho serta barokah manfaat ilmunya. Dewan Asatidz jajaran kepengurusan pondok pesantren Nurul Hidayah, juga segenap panitia haflah yang kami muliakan. Kepada instansi pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, khususnya Kepala Desa Bandung beserta stafnya yang kami hormati. Hadirin, tamu undangan, wali santri mutakhorijina wal mutakhorijat, juga rekan-rekan santri putra maupun putri yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, kiranya tiada kata yang pas dan pantas untuk kita ungkapkan, melainkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas karunia-Nya lah kita bisa bertemu dan bersatu dalam rangka haflatu tasyakur wa dzikrul haul al-maghfurlah Romo Kiai Haji Kholawi Mahasin ketiga dan haul masyayikh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Bandung Kebumen. Semoga dengan ikhlas ini ya kita ikut berpartisipasi menghadiri acara pada malam hari ini tercatat sebagai amal solih yang merupakan sebagai investasi ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Salatullahi wasalamuhu. Semoga tetap tercurah atas pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok reformis dunia yang mampu merubah tatanan pola hidup ortodok jahili, menjadikan pola hidup yang islami, agamis dan dinamis. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatnya kelak di hari di mana kita sangat membutuhkannya. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, perkenankanlah fungsi dan tugas saya di sini sebagai muqasimul awqat dalam rangka haflatut tasyakur wa dzikrul haul al-maghfurlah Romo Kiai Haji Kholawi Mahasin ketiga dan haul masyayikh Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Maka akan segera kami bacakan rangkaian mata acara yang akan berlangsung pada kesempatan malam hari ini. Merupakan acara yang pertama
yaitu pembukaan beserta tahlil. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, yaitu istirahat. Dilanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, menempati mata acara yang keempat. Adapun acara yang kelima, yaitu Mu'izzatul Hasanah beserta doa penutup. Demikianlah susunan mata acara yang akan berlangsung pada kesempatan malam hari ini. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, tabarukan wa tafa'ulan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim, fa huwa afdal wa ala dhalik tubda'u hadhil haflah bi fatihatil kitab allati sayuftahu biha asy-syekh mambaul ulum waqtan wa mahallan lahu tafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardotillahi ta'ala li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallam bisalam wa al-afiyah al-barakah al-maslaha. Su'anta al-istiqomah al-jinina wa dunna al-akhrana. Barakatil Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadrati nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa li baitil karami lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Larahim jamil aulata lama syarqil ardi lama khuribiha khususan wa ta'asuran syamtul qadri jillan yang qaddasal aziz walidis ahlahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadrati sembah maimun wa sembah subar insyaallah rahim masya mansur asyfaqi wa jazana masrasi muti wa syaharis wa syalim masya syai ma'ruf wa syai sanu syai tamas ta sembah bae makus kamil masjid maimun wa surubah wa maimun wa alihim musulihim wa farahim rahmatul alaihim ajma'in al fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunnah abaina wa ummahatina wa istiqna jaddatina. Sunnah ahli man jama'ani
walihim musulihim afurahim rahmatul alaihim ajma'in al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadrati rahiki ya haji khalawi muhasib ghafarullah lahul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadrati rahiki haji hamim sultan fatah la hadrati rahiki jalaluddin sekalian la rahiki haji abdurrahman sekalian wal rahiki mahasin sekalian wal rahiki syekh maulana yusuf sekalian la rahiki syekh abdul fatah sekalian walihim sulihim wa furahim rahmatul alaihim ajma'in al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Larhim jami' ahli kubur minal muslimin wasmat wal mu'minina wal mu'minat min ahli sunnatil jamaah wa khususul ladzina lam yandanu syawali muslimin wa furahim rahmatul alaihim ajma'in al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi sya'in min 'ilmihi illa bima syaa wa yaj'alu kursiyyahu samawati wal arda wa la ya'uduhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Taubat 'abdi dzalimin la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharran wa la mautan wa la hayata wa la nusyura. Astaghfirullahal 'adzim innallaha ghafurur rahim. Naitu dzikra taqurban ila Allah kharijan ma syaqratan minal Qur'an. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaliman taqin alaina hayya wa alimu wa biha nubati insyaallah taala min alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin sallim radhiyallahu ta'ala kullu ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan kafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sulthani. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha wa li walidayna warhamhuma kama huma rabbayana shughara. Allahumma fir masyayikhina wa masyayikhihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alhaminhum wal ammat inna qaribun mujibu da'wat. Tabbit imanana, tabbit islamana, tabbit tauhidana, tabbit ma'rifatana wa tabbit dinana, tabbit aqdamana ala dinil islam. Allahumma ij'al thawaba ma qara'na wa barakata ma talawna min al-Qur'anil 'adzim ma shallaina 'ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma sabbahnahu wa astaghfarnahu wa halalnahu hadiyatan balighatan nasilatan wa rahmatan minka nasilatan samilatan barakatan nuqaddimuha li hadratin nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti wa dhurriyyatihi min arwahi abaihi minan nabiyyil mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa sholihin wal muhaddisin wal muhaqqiqin wal musannifin wa nakhusu khususan syamtul qadir jilani qaddas al aziz wal arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu masyarikil ardi ila ma khurdibiha barri bahariha wa kanal kainu wa halat rahum zusun la rohi ki haji khalawi mahasin la rohi ki haji hamim sultan fatah wa ruhi ki jalaluddin sekalian la ruhi ki haji abdurrahman sekalian wa ruhi ki mahasin sekalian la ruhi syekh maulana yusuf sekalian wa ruhi syekh abdul fatah sekalian wa alihim musulihim wa furahim. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum jannata maswahum waj'al jannata maswahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ij'al qabrahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khurtan min khufarin ran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi umrina, barik fi rizqina, barik fi almina, barik fi hayatina. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa mitna bi mautil syuhada. Allahumma rizqna futal qalbi, rizqna
futuhal arifin. Zidna ilman nafi'a malam maqabula rizqan halalan tayyiba. Balih maqasidana fil khair. Balih maqasidana fil khair. Allahumma sallimna wa sallim awlatana wa sallim ahlana wa sallim atana. Sallim man hadara indana salam idana. من نافات الدنيا عذاب الآخرة فتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا إياهم من أهل العلم الخير ولا تجعلنا إياهم جهل وادر نسألك رضاك الجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك السلامة والعافية البركة المصلحة والسعادة الاستقامة في ديننا ودنيانا وأخرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي واستفخم لنا منك بالخير ويخر الناس لنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله منكم وخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Syukron jazilan kami haturkan kepada beliau Al-Mukarram Gus Mambaul Ulum yang telah berkenan membuka acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah beserta tahlil tadi dapat memperlancar acara pada malam hari ini. Hadirin hadirat yang kami muliakan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Merupakan sambutan yang pertama yaitu sambutan atas nama wakil santri dan panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Ahmad Muttaqin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'al ahkam wa awdahalanal halala wal haram. Shalatan wa salaman daimain ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Anam Madamatil Ayyam wa ala alihi wa ashabihi nujumil ihtidai wa masabihil dhulam wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyam wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Hadratal kuramai wal mufakhamin, para alim ulama yang kami muliakan, beliau al-mukarram, al-mu'adzam, al-karim ibnil karim
Romo Kyai Haji Mustofa Aqil Siroj, pengasuh pondok pesantren khas Kempek Cirebon, yang kami muliakan dan yang kami harapkan mongido hasanahnya. Kepada segenap Dewan Masyayikh pondok pesantren Nurul Hidayah, khususnya beliau Al-Mukarram Romo Kyai Haji Abdul Qadir Jailani selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Hidayah, yang kami muliakan dan yang sangat kami harapkan ridho serta barokah manfaat ilmunya. Beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Mutasyilah Holawi selaku Ummil Ma'had Nurul Hidayah, yang kami muliakan dan yang sangat kami harapkan ridho serta barokah manfaat ilmunya. Beliau Al-Mukarram Romo Kyai Haji Muhammad Yusuf Zain Al-Mukarram Romo Kyai Haji Ahmad Dahlan Al-Hafid Al-Mukarram Romo Kyai Muhammad Abdul Haq Al-Mukarram Romo Kyai Habibul Hakam Al-Mukarram Agus Alfanul Maki, semua yang kami muliakan dan yang senantiasa kami harapkan ridho serta barokah manfaat ilmunya. Dewan Asatid, jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Nurul Hidayah, juga segenap panitia haflah yang kami muliakan. Kepada instansi pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, khususnya Kepala Desa Bandung beserta stafnya yang kami hormati. Hadirin, tamu undangan, wali santri mutakhorijin awal mutakhorijat, juga rekan-rekan santri putra maupun putri yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan apa yang menjadi fungsi kami di sini, yang paling utama adalah untaian kalimat tahmid yang pantas kita sanjungkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas anugerah dan nikmat besar berupa iman dan Islam. Semoga sampai ruh ini berpisah dengan jasad, keduanya tetap bersemayam di hati. Untuk senantiasa mensyukuri atas nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Dan kita yakin dipertemukannya kita pada suasana yang indah dan bahagia ini adalah semata-mata anugerah yang sangat luar biasa. Selain rasa syukur, salawat serta salam Allah mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada beliau panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, tabiin dan orang-orang yang senantiasa berpijak di jalannya. Beliaulah sosok suri tauladan dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Dan semoga pertemuan kita senantiasa menjadi realisasi untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin, tamu undangan, wali santri yang kami hormati. Dengan adanya pertolongan murni dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan modal kebersamaan, meskipun dengan langkah yang terseok-seok, keraguan yang selalu menghantui, kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang serba terbatas, akhirnya kita bisa menyelenggarakan Khaflatut Tasyakur ala Khitamil Kutub wa Dzikrul Khaul Al-Nafurlah Romo Kyai Haji Kholawi Mahasid ketiga dan Haul Masayih Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Merupakan sambutan atas nama mewakili jajaran panitia dan para santri, pertama kami ucapkan marhaban ahla wa sahlan bihudurikum kepada hadirin, hadirat, tamu undangan, wali santri, alumni dan segenap pejabat pemerintah yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal silaturahim yang diterima olehnya. Dan sebagai perwujudan persatuan dan kesatuan yang telah diajarkan oleh syariat agama Islam
amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, kami atas nama wakil santri Pondok Pesantren Nurul Hidayah merasa berkewajiban menundukkan kepala seraya menghaturkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh Dewan Masyayikh, Dewan Asatidz dan Ustadzan, karena dengan adanya beberapa rentetan ilmu pengetahuan yang telah kami sunting lewat getaran lisan yang suci dari beliau dan yang telah mendidik dan membimbing kami, sehingga pada akhirnya sedikit demi sedikit kami bisa merasakan sejuknya siraman ilmu beliau. Melihat apa yang dikatakan beliau Sayyidina Ali karawallahu wajha, ana abdu man allamani harfa wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taku wa insya'a staruku. Maka atas nama wakil santri, sungguh merasa tiada sesuatu yang pantas untuk kami persembahkan sebagai rasa terima kasih kami kepada Dewan Masyayikh, Dewan Asatidz dan Ustadzat. Dari kami hanya mampu berdoa, mudah-mudahan perjuangan beliau senantiasa Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Jazakumullahu ahsanal jaza, jaza'an katsiro. Selain kepada yang telah tersebut, ribuan terima kasih juga kami haturkan kepada masyarakat Desa Bandung dan sekitarnya yang telah ikut berpartisipasi membantu kami baik dari segi moral maupun material demi untuk terlaksanakannya acara haflah pada malam hari ini, dan telah memberikan keterampilan kepada kami yang semua itu sangat berguna bagi masa depan kami. Dengan bermodalkan ilmu dan keterampilan, semoga kami bisa mencapai fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, Allahumma amin. Tak lupa pula, atas nama wakil santri, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat Desa Bandung dan sekitarnya, terlebih kepada beliau Dewan Masyayikh, Dewan Asatidz dan Ustadzat, atas perilaku kami yang kurang berkenan di hati atau yang tidak mencerminkan nilai-nilai seorang santri. Sesungguhnya semua itu bukan karena kurangnya Dewan Masyayikh serta Dewan Asatidz dalam membimbing dan mengarahkan kami, namun semata-mata kamilah yang kurang mengerti dan memahami kewajiban sebagai seorang santri. Sekali lagi atas nama wakil santri, kami mohon dengan sangat dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Tak luput pula, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin hadirat atas segala kekurangan kami dalam segi apapun yang kami yakin kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Sebenarnya dari kami panitia sudah jauh-jauh berusaha dengan semaksimal mungkin agar acara haflah pada malam hari ini bisa terwujud dengan sukses tanpa halangan suatu apapun. Sesuai keinginan hadirin sekalian, namun kami dari panitia hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, sehingga hanya seperti inilah yang dapat kami persembahkan. Sebagaimana pepatah mengatakan, idza tamal ambu badanaksuhu. Hadirin tamu undangan, wali santri yang kami hormati, dengan penuh kerendahan hati selaku wakil santri, mohon doanya Dewan Masyayikh, Dewan Asatidz dan Ustadzat, para ulama, juga hadirin dan hadirat, semoga ilmu yang telah kami dapatkan dari pondok pesantren ini menjadi ilmu yang manfaat barokah, sehingga kami bisa menjadi santri yang tafaqquh fiddin, yang bermuara pada Al-Quran dan hadis, juga kutubus salaf, dan bisa menjadi santri yang hakiki dalam arti santri yang handal dalam segala bidang moral ataupun intelektual, dan dapat meneruskan perjuangan para ulama dalam menegakkan syariat agama Islam yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah.
untuk mewujudkan ilmiah yang amaliyah dan amaliyah yang ilmiah. Hadirin hadirat yang kami hormati, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Dan dari kami pribadi, apabila banyak kesalahan atau kekurangan dari segi ahwaliyah, aqwaliyah dan af'aliyah, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Ahmad Muttaqin yang telah memberikan sambutan atas nama wakil santri dan panitia. Hadirin hadirat yang kami muliakan, untuk sambutan yang kedua, yaitu sambutan atas nama wali santri, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Ngisom. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama yang senantiasa kita hormati, kita muliakan, wabil khusus yang kita hormati, yang kita ta'limi, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Mustafa Akil, seluruh Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Nurul Hidayah, wabil khusus yang mulia Al-Alim Al-Allamah beliau Romo Kiai Haji Abdul Qadir Al-Jilani beserta ibu dan seluruh keluarga besarnya selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah, yang mulia Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajjah Muttasilah Kholawi beserta seluruh keluarga besar, Al-Mukarram Romo Kiai Muhammad Yusuf Zain beserta seluruh keluarga, yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta seluruh keluarga, yang saya hormati Romo Kiai Muhammad Abdul Haq, yang saya hormati Romo Kiai Alfan Maki beserta seluruh keluarga dan seluruh Dewan Masyayikh
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Seluruh Dewan Asatidz, pengurus Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang bersama-sama kita muliakan, aparatur pemerintah, Bapak Bupati Kabupaten Kebumen atau yang mewakilinya beserta seluruh tim, seluruh wali santri dan seluruh santri bari yang hari ini sudah menjadi mutakhorijin atau santri yang hari ini yang masih mukim, yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat, segenap tamu undangan yang berbahagia. Seusai memanjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala biqali alhamdulillah dan menyanjungkan solawat dan salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkenankanlah saya atas nama seluruh wali santri baik yang hari ini masih mukim maupun yang telah mutakhorijin untuk menyampaikan beberapa patah kata. Tentu banyak hal yang nanti tidak sesuai dengan seluruh keinginan para wali santri, maka dari itu sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, kami atas nama seluruh wali santri menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh Dewan Masyayikh yang selama ini telah dengan bersusah payah, dengan seluruh tenaga pikiran dicurahkan untuk membimbing, mentransformasi ilmu, memberikan tarbiyah kepada putra-putra kami di pondok pesantren ini. Hingga alhamdulillah dan insya Allah putra-putra kami insya Allah tumbuh berkembang berkat jasa-jasa seluruh Dewan Masyayikh dengan insya Allah pertumbuhan yang dewasa dan insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh, solihah, Allahumma amin. Tentu ini jasa yang luar biasa, jasa yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan kami selaku wali santri tentu tidak bisa memberikan jasa, tidak bisa memberikan imbalan sebesar apapun. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apapun yang diberikan oleh Dewan Masyayikh untuk putra-putra kami di pesantren ini kelak di hari kiamat dibalas oleh Allah dengan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh Dewan Masyayikh mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin. Kemudian atas nama seluruh wali santri dengan kerendahan hati, dengan hati yang paling dalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Masyayikh apabila putra-putra kami selama khidmat di pesantren ini ikut taklim, ikut thalabul ilmi kepada seluruh masyayikh, banyak hal yang kurang diperkenankan, baik tingkah laku, cara kami berinteraksi dengan sesama santri, cara berinteraksi anak-anak kami dengan sesama santri, banyak hal yang kurang diperkenankan oleh Dewan Masyayikh, terutama akhlak putra-putri kami, banyak hal yang kurang diperkenankan. Saya atas nama seluruh wali santri mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Masyayikh. Hadirin yang berbahagia, sungguh kami merasakan bahwa perjuangan Dewan Masyayikh selama ini memberikan tarbiyah, taklim di pesantren ini menjadikan anak-anak kami tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang
dewasa dan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tentu ini adalah satu hasil daripada perjuangan masyayikh, dan tentu ini adalah merupakan investasi besar Dewan Pakar Masyayikh untuk mencetak generasi yang mampu melanjutkan estafet perjuangan mereka, yakni untuk mengembangkan dakwah, dakwah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tanpa bimbingan Dewan Masyayikh, tentulah anak-anak kami tidak berarti apapun, bukanlah siapa-siapa. Anak-anak kami tanpa bimbingan, tanpa support dari Dewan Masyayikh, tentu anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang tidak berguna. Sekali lagi, ini adalah satu jasa yang besar dari Dewan Masyayikh. Kami sampaikan jazakumullahu ahsanal jaza, jaza'an katsiran fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, terakhir saya atas nama salah satu di antara beberapa wali santri mengajak seluruh wali santri untuk setiap saat memberikan support terhadap putra-putra kita yang masih ada di pesantren. Jangan sampai anak-anak kita yang di pesantren belum selesai pendidikannya di pesantren ini kemudian sudah diminta pulang. Jangan sampai anak-anak kita, putra-putra kita yang ada di pesantren ini belum maksimal dalam menyerap seluruh ilmu-ilmu masyayikh kemudian diajak pulang. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Maka sekali lagi saya mengajak kepada seluruh wali santri untuk setiap saat mendoakan, memberikan support, memberikan semangat kepada putra-putri kita yang ada di pesantren ini supaya mereka menyelesaikan pendidikannya di sini sehingga pulang kemudian membawa hasil ilmu dan kemudian mampu memberikan sumbangsihnya terhadap masyarakat di lingkungan dan mudah-mudahan menjadi putra-putri yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin para wali santri, yakinlah bahwa anak-anak kita yang betah di pesantren ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Tidak semua anak mau dan betah di pesantren. Tidak semua putra putri di antara kita betah di pesantren. Tidak semuanya. Maka berbahagialah putra putri kita yang hari ini betah di pesantren. Mereka menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul dalam salah satu hadisnya mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Barang siapa orang dikehendaki baik oleh Allah, maka akan diberi pemahaman oleh Allah tentang pengetahuan agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah akan memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Maka barang siapa diberi hikmah oleh Allah, maka sesungguhnya dia dikasih anugerah yang sangat besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, "Al-hikmah hiya al-fiqhu fid-din." Hikmah maknanya adalah paham terhadap agama. Sekali lagi berbahagialah orang tua dan putra-putri kita yang hari ini masih betah di pesantren. Mereka terpilih menjadi orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah dan mereka dianugerahi kebaikan yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu berharap ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Mereka mampu berkompetisi dengan siapapun dalam rangka memajukan generasi bangsa ini, dalam rangka memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada sesama masyarakat, sesama anak bangsa ini. Terakhir, dengan kerendahan hati, saya atas nama wali santri mohon setiap saat kepada seluruh dewan masyayikh, hendaknya doakanlah putra-putra kami. Mudah-mudahan putra-putri kami yang ada di pesantren ini
pulang dengan membawa ilmu yang manfaat, membawa keberkahan, sehingga hidup di lingkungan masyarakatnya masing-masing menjadi orang yang kemudian mampu memberikan sesuatu yang bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat sekelilingnya. Maslahat fid dini wad dunya wal akhirat. Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama seluruh wali santri. Tentu banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Isom yang telah berkenan memberikan sambutan atas nama Wali Santri. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Dilanjutkan sambutan yang ketiga, yaitu sambutan atas nama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Qadir Jailani. Wa attallahu alaina min karamatihi wa barakatihi wa syafa'atihi fi akhwalina wa umurina wa qada'i hajatina wa ra'ahu Allahu ta'ala ومتع عمره وأطاله الوقت إياه تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Hadratul muhtaramin, para alim ulama ingkang tansah kita dherekaken, khususan wonten almarek wonten marsenipun Al-Mukarram Al-Mu'adzam Romo Kiai Haji Mustafa Akil saking Cirebon ingkang tansah kawula dherekaken saha ingkang tansah dipun ajeng-ajeng ma'idah hasanaipun dumateng Al-Mukarram Al-Mu'adzam Romo Kiai Haji Yazid Mahfud pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Cerdis Kebumen ingkang kawula mulyakaken, dumateng Al-Mukarram panjenipun Bapak Kiai Isom saking Banjarsari ingkang menawi mewakili saking wali santri ingkang kawula mulyakaken, dumateng aparat pemerintah khususan panjenipun
Bapak Bupati atau yang mewakili ingkang kawula mulyakaken dumateng panjenengan Bapak Dandim atau yang mewakili dumateng Bapak Kapolres Kebumen atau yang mewakili Bapak Kersa panjenengan Bapak Kemenag atau yang mewakili ingkang kawula mulyakaken dumateng Ibu Bupati Kebumen ingkang kawula mulyakaken dumateng Bapak Kyai Nur Wahid saking Karangsari panjenengan Bapak Kyai Haji Munaji Bapak Kyai Haji Khalid saking Karangsari ingkang kawul menjaken panjenengan Bapak Kyai Mabarul Huda ingkang kawul menjaken panjenengan Bapak Kyai Mas Mudi ingkang kawula menjaken panjenengan Bapak Kyai Bahrutin ingkang kawula menjaken saha para kiai ingkang sedaya ingkang boten sempat kawula sepataken mugi ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng Ibu Nyai Hajah Mutasilah Khaulawi ingkang kawula dherekaken panjenengan Al Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Yusuf Zain ingkang kawula lembahaken Romo Kiai Haji Ahmad Dahlan Al Hafidz panjenengan Romo Kiai Abdul Haq panjenengan Al-Mukarram Agus Habibul Hakam Agus Al-Fanul Maki sedaya ingkang kau mulyakan lan mugi ingkang tansah dipun mulyakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dumateng sedaya wali santri putra maupun putri pondok pesantren Hidayah ingkang kau mulyakan mutakharijin wal mutakharijat min mahadil hidayah yang saya banggakan konco-konco santri putra maupun putri ingkang kawula tresnani langkung rumiyin monggo nglairaken tahmil lan syukur wonten ngasutem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin pilih wonten dalu ingkang mubarak menika kita saged sarengan mujalasah wonten menika majelis dalam rangka Lailat Tasyakkur haflah ala akhir sanah hidayah malam syukuran syukuran konco-konco santri sampun setahun penuh minna dan kenikmatan sing Allah Subhanahu wa taala soho hidayipun Allah Subhanahu wa taala saged menyelesaikan aktivitas mugi-mugi kanthi acara haflah menika dadosaken dipun tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala dadosaken pinaringan wusul anggenipun derek derek taklim wa ta'allum wonten ing pondok
pesantren Nur Hidayah pikantuk ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salawatullahi wasalamuhu mugi batur dumateng baginda Rasulullah. Katrang ya, setyo masaye, panjenengan Romo Ki Muhammad Yusuf, Romo Ki Ahmad Dahlan, Romo Ki Abdul Haq, Agus Habil Hakam, setyo Agus Alvan Makin niku setyo ngasuh ya. Namung kulon niki kranten jerene sing paling tua dewek disepuaken ya, minangka wakil ya. Wakili saking sederek-sederek ingkang sesarengan berjuang ngurip-ngurip aganipun Allah Subhanahu wa taala. Mula niku kawula menika kranten minangka wakil nggih. Kados kula awuh kangge wonten ing malam menika malam kangge syukuran mensyukuri milih aktivitas pondok pesantren Nur Hidayah satu tahun penuh menika alhamdulillah saged dipun selesaikan kanthi hasil ingkang boten napa boten ngirangi apa yang menjadi program target kurikulum yang ada di pondok pesantren, walaupun dengan jerih payah, suka duka, ya nasing digundul, nasing sedaya menika kain gayuh, supaya so santri menika benar-benar santri yang bisa terbentuk menjadi anak yang soleh, ganti akhlakul karimah. Allahumma amin. Mula wonten ing wekdal menika kawula atas nami sing pengasuh nyadong doa lan barokah para rawuh sedaya. Mugi-mugi sedaya para santri menika futuh kebukak manaipun kados kala wau sampun dipun dawaken dening wakil wali santri sing jenenge wonten teng pondok pesantren niku bukan semata-mata golek kepenteran niku sanes nggih. Bukan semata-mata golek kepenteran. Sebab nek golek kepenteran tok niku kathah-kathah sing ngalim. Luwih ngalim tindabang ulama nggih. Nggih, cukup ngangge tangan merguru kan hadir terus Syekh Mbah Google niku insyaallah sedaya niku bisa ditemukan wonten mriku sedaya baik sing positif maupun negatif niku saged mengertosi lan niki tapi sing luwih penting adalah kita mencetak seorang yang jiwa yang soleh ganti akhlakul karimah ganti dasar-dasar ilmu ingkang dipun pelajari niki sing sangat penting. Bahkan program yang demikian seolah-olah hampir punah seolah aja kurung golet mur kepinteran tok nggih kepinteran tok sing digolet tidak mungkin akhlak-akhlak yang terpuji. Guru kinten yang ada menika diantaranya nggih salah satu wonten pondok pesantren salaf menika sing punya program membentuk jiwa kepribadian
yang amaliyah ilmiah ganti dasar akhlakul karimah. Memang dari pondok pesantren punya cita-cita, punya program, punya kurikulum. Dadi santri jangan menggantung siapapun. Ganti dasar ilmu ini pun mugi-mugi setelah pulang ke kampung halamannya menika bisa memberikan warna, bukan diwarnai tapi biasa mewarnai ganti ilmu-ilmu yang ada, ganti dasar ilmu ingkang sampun timun miliki, ganti amaliah yang sudah terbiasa di pondok pesantren. Moloniku kaulo nyadong ngarep-ngarep khususipun dumateng poro santri putra-putra panjenengan sedaya sesarengan monggo dipuntungaken dipuntungaken putra-putra panjenengan sedaya saing dalem supadoso hasil maksud apa yang diharapkan. Sebab niki kedah melampas sarang-sarang. Guru ini pun ya kedah teman-teman oleh nyuwunaken datang Allah. Lareni pun sing sinau ya kedah teman-teman semanten ugi tiang sepah ugo kedah saestu oleh ndongaaken datang kang putra. Mboten cekap namung niku dipundongaaken tok. Kula nyunjuk tumut diri tirakati diri adoi niki sing saket akan bisikan mewarnai datang santri-santri yang ada di pondok pun wis tirakate wong tua wis ganti jamaah jamaah kula maktubah utawa istiqomah maos Al-Qur'an ganti penyuwunan muga-muga putra-putra ingkang wonten ing pesantren bina dengan hasil maksud dados lare ingkang soleh ganti akhlakul karimah. Syukur-syukur pun dipuasani putrane wetone dipun puasani sak boten-boten bakda sholat ya hadiah Fatihah, hadiah Fatihah kangge kang putra ingkang sabuk bibinau. Mugi-mugi kanthi doa dan riyadhah wali santri saged dadosaken gampilaken sedaya perkawis yang ada di pondok pesantren. Sebab kegiatan pesantren boten kaget kegiatan dintunipun 24 jam kita latih santri mulai dari tangi turu jam 5 pun wancai manci subuh pun diobrak-obrak wayai bibinau ngaji ya istiobrak-obrak mulai enjang temungi wakaya saben jam waktu pun diobrak-obrak niki termasuk jam kali welas dalu ya kedatangi kedatangi mujahadah niki mugi-mugi barokahipun dorongannipun tiyang sepah khususipun para wali wali santri menika dadosaken gampilipun sedaya sedaya ingkang wonten ing pondok pesantren kados kala wau ingkang dipun dawaken dening wakil wali santri kanthi harapan mugi-mugi putra-putra panjenengan sedaya saestu dan sekan lari ingkang soleh winaringan ilmu ingkan manfaat migunani wonten ing masyarakat umumipun. Kawula atas nami saking Dewan Masyayikh tentu keng kathah kekiranganipun kathah kelepetanipun anggenipun narbiah datang putra-putra panjenengan saestu nyun agung pangapunten ingkang kathah. Kawula pribadi mewakili saking para masayih
Mukbilih enten atur ingkang boten nekecaken nyuwun pangapunten wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan atas nama pengasuh pondok pesantren Nurul Hidayah yang baru saja disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Qadir Jailani. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Dilanjutkan sambutan yang terakhir, yaitu sambutan atas nama Bupati Kebumen. Kepada beliau Bapak Bupati atau yang mewakili, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Romo Kiai Mustofa Akil Sirat dari Cirebon, yang kami hormati Romo Kiai Yasid Mahfud dari pengasuh pondok pesantren Al-Huda Jedis Kutosari Kebumen, yang kami hormati Romo Kiai Abdul Qadir Jailani pengasuh pondok pesantren Nurul Hidayah Bandung Kebumen beserta keluarga dan seluruh jajaran masyarakat. Yang kami hormati Romo Kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu semuanya. Yang kami hormati jajaran Forkombimda Bapak Komandan Kodim 0709 atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Kemenag atau yang mewakili, dan Kepala Bagian Kesra. Yang kami hormati Ibu Camat Kebumen beserta Forkom Pimcam Kebumen, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek, serta para hadirin tokoh masyarakat, para wali santri dan santri-santriwati semua yang berbahagia. Perkenanlah pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Kebumen, Bapak Haji Arief Sugianto, Sarjana Hukum, pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir secara pribadi karena sedang dalam melaksanakan tugas yang tidak bisa diwakilkan di Jakarta. Untuk itu beliau menugaskan diri saya untuk mewakili membacakan sambutan beliau. Kemudian juga untuk Bapak Sekretaris Daerah pada kesempatan ini tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan rapat koordinasi malam ini
dalam rangka penanganan bencana alam, di mana perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Kebumen kemarin tanggal 17 Maret 2022 hari Selasa ada beberapa wilayah yang terkena bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor, yaitu ada 18 kecamatan dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen dan ada 81 desa yang terkena dampak bencana tersebut. Untuk itu mohon doa kiranya dari Romo Kyai, para ulama semuanya, mudah-mudahan Kabupaten Kebumen terhindar dari bala bencana dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kami bacakan sambutan Bupati Kebumen selengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Romo Kyai Haji Mustofa Agil Sirat, pengasuh Pondok Pesantren Wilayah Kempak Cirebon. Yang saya hormati Romo Kyai Yasid Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Cedis Kedosari Kebumen. Yang kami hormati Romo Kyai Abdul Qadir Jailani, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Desa Bandung, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, rekan-rekan Forkompimda yang hadir atau yang mewakili Camat Kebumen beserta Forkompimcam Kabakesra serta hadirin semuanya, para santri dan santriwati yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sedikit mengingat kembali wahyu Allah yang memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri bagi para pembaca, yaitu kitab suci Al-Qur'an yang sejatinya berisi ajaran-ajaran yang bersifat umum dan khusus. Ajaran-ajaran yang bersifat umum bisa digali dan dihayati oleh semua manusia apapun agamanya. Dalam konteks ini, fungsi Al-Qur'an adalah sebagai piwulang atau petunjuk bagi umat manusia atau hudalil nas, umat beriman, hudalil mu'minin, dan orang yang takwa atau hudalil mutakin. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kitab suci Al-Qur'an bagi kehidupan sosial sangat berarti. Dari ajaran Al-Qur'an yang berlaku umum inilah bisa dibangun sikap, mentalitas, dan dasar-dasar nilai untuk mengembangkan rasa persaudaraan kebangsaan atau ukhuwah wathoniyah dan kemanusiaan atau ukhuwah basoriyah. Sedangkan ajaran-ajaran yang bersifat khusus berguna untuk memperkokoh bangunan rasa di antara sesama umat Islam atau ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di saat kondisi masyarakat dan bangsa ini sedang dilanda berbagai persoalan, akan bermanfaat apabila kita selalu berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an.
Sekurang-kurangnya ada 3 ajaran pokok yang mendasar dan jadi semangat utama. Yang pertama, semangat keimanan universal, di mana pada dasarnya semua manusia adalah makhluk yang beriman. Yang kedua, semangat egalitarianism atau kesetaraan, di mana semua manusia berkedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, semangat kebebasan, karena pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk yang beriman. Seandainya kita bisa dan mau secara jujur, tulus dan terbuka, serta rendah hati, bersandar dan mengambil inspirasi dari semangat dasar Al-Quran, serta sekaligus mensosialisasikannya untuk menjadi kesadaran kita bersama, maka ada harapan membangun suatu tata. Demikianlah sambutan atas nama Bupati Kebumen. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu istirahat, yang akan diisi dengan penyerahan penghargaan-penghargaan yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Muattib. Kepada hadirin yang sudah menerima hidangan, kami persilakan untuk menikmatinya.
hadirin hadirat yang kami hormati. Untuk mengisi istirahat akan kami isi dengan pemberian penghargaan-penghargaan. Untuk penghargaan yang pertama, yakni pemberian syahadah khatimin dan khatimat juz amma dan Al-Quran 30 juz bil ghaib. Untuk khatimin juz amma bil ghaib, kami panggil Agus Ahmad Kafabihi bin Romo Kiai Haji Ahmad Dahlan Al-Hafidh, alamat Bandung Kebumen. Sahibul Burhanuddin bin Bapak Muhammad Hasan, alamat Kutawinangun Kebumen. Muhammad Mufid Munawar bin Bapak Muhammad Khalif, alamat Seliling Kebumen. Syahrul Gunawan bin Bapak Bunyati, alamat Tanah Sari Kebumen. Wahidun bin Bapak Karimun, alamat Padurso Kebumen. Muhammad Nur Hafid bin Bapak Muhammad Syafi'i, alamat Puring Kebumen. Umar Nasir bin Bapak Syekhani, alamat Puring Kebumen. Ahmad Qaim Amrullah bin Bapak Husnul Wakhatim, alamat Baikota Papua. Haris Maulana bin Bapak Muhammad Syukur, alamat Poncowarno Kebumen. Sutarman bin Bapak Sunardi, alamat Tanggamus Lampung. Hasan Basori bin Bapak Marjuki, alamat Ciamis Jawa Barat. Aji Rahmat bin Bapak Nur Salim, alamat Kepil Wonosobo. Untuk khatimat juz amma bil ghaib, kami panggil saudari Raihatul Laik binti Bapak Samsul, alamat Palembang, Sumatera Selatan. Dewi Anis Kurlia binti Bapak Ahmad Subhan, alamat Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Ririn Khairia binti Bapak Kasmin, alamat Bapak Soleh Riki Musfika binti Bapak Rianto, alamat Karang Sambung Kebumen. Hilma Nur Saada binti Bapak Tasno Yusuf, alamat Majenang Cilacap. Untuk khotimah Al-Quran 30 juz bil ghaib, kami panggil saudara dan
kehormatan guna memberikan syahadah secara simbolis untuk khatimin dan khatimat dan dilanjutkan foto bersama. Kepada Al-Mukarram Romo Ki Haji Ahmad Dahlan Al-Hafidh dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Mutasila Kholawi dipersilahkan kembali ke tempat dan diikuti oleh penerima syahadah putra dan putri. Untuk penyerahan syahadah yang kedua, yakni syahadah Festival 1002 Bait Nazom Alfiyah Ibnu Malik. Untuk penerima syahadah putri, kami panggil saudari Riki Musfika binti Bapak Rianto, alamat Karangsambung, Kebumen. Kepada Al-Mukarram
Romo Kyai Haji Abdul Qadir Jailani dan Ibu Nyai Hajah Mujahidah Jailani dimohon menuju panggung kehormatan guna memberikan syahadah Festival 1002 Bait Nazom Alfiyah Ibnu Malik dan dilanjutkan foto bersama. Kepada Al-Mukarram Romo Kyai Haji Abdul Qadir Jailani dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Al-Mukarramah Ibu Nyi Hajah Mujahidah Jailani dipersilahkan kembali ke tempat dan diikuti oleh penerima syahadah putra dan putri. Untuk penyerahan syahadah yang terakhir, yakni penyerahan ijazah pendidikan dinia formal Madrasah Islamiyah Salafiyah Nurul Hidayah kepada mutakharijin kelas 3 Aliyah Putra, kami panggil Saudara Arif Muwafiq bin Bapak Sodik, alamat Lumbir Banyumas. Yang kedua, Saudara Ihsan Makin bin Bapak Muhammad Dalimi, alamat Gedung Reja, Cilacap. Umar Nasir bin Bapak Syaikhani, alamat Puring, Kebumen. Usman Hakim bin Bapak Syaikhani, alamat Puring, Kebumen. Muhammad Faik Hasabik bin Bapak Muhammad Jamali, alamat Kewarasan, Kebumen. Nurul Mustafa bin Bapak Anwaruddin, alamat Poncowarno, Kebumen. Sahibur Rahman bin Bapak Suwari, alamat Kurtawi Nangun, Kebumen. Solehan bin Bapak Jangi, alamat Karanggayam, Kebumen. Rois Mubarak bin Bapak Selamat Riyadi, alamat Muktisari, Kebumen. Untuk mutakharijat kelas 3 Aliyah Putri, kami panggil Saudari Siti Rofi'ah binti Bapak Rahmadi, alamat Bejagoan, Kebumen. Ummamatul Muhayya binti Bapak Sidik, alamat Petanahan, Kebumen. Ummi Mashhura binti Bapak Abdul Ghaffar, alamat Kutawinangun, Kebumen. Ummi Indri Astuti binti Bapak Mardi, alamat Poncowarno, Kebumen. Esti Nikmatul Fitriani binti Bapak Muhammad Sadiqin, alamat Kemeranjen, Banyumas. Khalisatun Farida binti Bapak Muhammad Ihsan, alamat Klirong, Kebumen. Nikmatul Aliyah binti Bapak Haidar Almarhum, alamat Kewarasan, Kebumen. Siti Barokah binti Bapak Somadi, alamat Poncowarno, Kebumen. Mariyatul Qibtiyah
binti Bapak Abu Thalib, alamat Wonosari, Wonosobo. Dini Riyani, binti Bapak Fajri, alamat Poncowarno, Kebumen. Nurul Fajria, binti Bapak Komarudin, alamat Tambakreja, Cilacap. Imro'atus Solihah, binti Bapak Sumedi, alamat Kelirong, Kebumen. Isti Yuliana Marzuqah, binti Bapak Sanen Abdullah, alamat Bandung, Kebumen. Faridatul Barokah, binti Bapak Aswandi, alamat Mirit, Kebumen. Melina, binti Bapak Tusirin, alamat Tanuraksan, Kebumen. Laili Isnaini, binti Bapak Nur Khalis, alamat Poncowarno, Kebumen. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ma'ruf Widodo, SAG MPDI, selaku Kepala Kasih PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, dan Al-Mukarromah Ibu Nyi Hajah Siti Anisah Yusuf, dimohon menuju panggung kehormatan guna menyerahkan ijazah pendidikan diniyah formal Madrasah Islamiyah Salafiyah Nurul Hidayah secara simbolis dan dilanjutkan foto bersama. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ma'ruf Widodo, dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada Al-Mukarromah Ibu Nyai Hajah Siti Anisah Yusuf, dipersilahkan kembali ke tempat dan diikuti oleh penerima ijazah pendidikan diniyah formal Madrasah Islamiyah Salafiyah Nurul Hidayah putra dan putri. Hadirin hadirat yang kami hormati, demikian tadi pemberian penghargaan-penghargaan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada MC acara. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin hadirat, tamu undangan, wali santri mutakharijin wal mutakharijat yang kami hormati. Al-Barnamijur Rabi'ah Qira'atul Qur'an alladhi sayaqra'uhu al-ustaz Muhammad Nafi min Madinati Lampung
waktan wa mahallan lahu tafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim
وصدقوا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Nafi. Kepadanya kami haturkan terima kasih. Hadirin hadirat, tamu undangan, wali santri dan alumni yang kami hormati. Dilanjutkan acara yang kelima, yaitu Mauizatul Hasanah beserta doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram, Al-Mu'adzam, Al-Karim Ibn Al-Karim, Romo Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, pengasuh pondok pesantren khas Kempek Cirebon. Kepada beliau Al-Mukarram, Romo Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, waktan wa mahallan lahu tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala al-mab'uth ya rahmatan li jamil khalaiqi ajma'in sidna wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil amalis salih wal ihsan ila yaumil jazaa'i waddin. Amma ba'd, al-muhtaramin, para sepuh, ashab al-ma'ahib, al-majalis saniyah, qabilallahu syukrahum wa ayyadahum, wa qalallahu amarum fi khidmatil ilm, wa fi muqaddimatihim al-mukarram, bahyai Abdul Qadir Jilani, bahyai Dahlan, Ahmad Dahlan, bahyai Yusuf wa ghairihim, Al-Mukarram Mbah Yai Yazid Mahfud. Yang kula hormati Al-Mukarram ini kakang kula niki Kiai Tamam. Yang kula muliakan saking Pemda misalnya buten apal. Yang kula hormati hadirin hadirat sedaya mawon, masyarakat Bandung, Bogor, Jakarta, Bandung, Kabumen, yang kula mulyakaken. Alhamdulillah para rawuh dalem menika dalem saged sowan ngarsa panjenengan sedaya sareng-sareng hormat dumateng halipun Mbah Yai kula mboten apal mana haulawi nggih. Ingkang kaping 3. Rumiyin dalem sowan kita siji meneng. Ugi ngormati takhtiman khataman alfiyah wonten terutami khataman Ihya Ulumuddin, ugi khataman Al-Qur'an lan khataman Al-Kutub Al-Muqarrarah. Ingkang sedaya wau dari Al-Qur'an, Ihya, Alfiyah dan kitab-kitab juga haul merupakan milik kita yang sangat bernilai, milik kita pesantren yang sangat tinggi karomah dan barokahnya. Oleh karena itu wajib kita pertahankan pesantren, wajib mempertahankan haul pesantren, wajib mempertahankan khataman-khataman. Sebab selain pesantren tidak punya apa. Selain pesantren lah mboten ada haul to nggih. Muhammadiyah enggak ada haul mboten kan. Muhammadiyah enggak punya haul apa malih PKS. Para rawuh kang kula mulyakaken. Panjenengan rawuhipun sareng-sareng monggo
Kula suwun doaipun mugi-mugi kiai-kiai Nur al-Hidayah, Nurul Hidayah, atallahu amarahum mugi-mugi sedaya panjang umur, amin. Sedaya sehat, amin. Lan mugi-mugi santri-santri khataman ngalih datang pondok lain boten teras kabriki kangge takmilul ulum, kangge nyempurnakan ilmune. Berki nek nembe alfiala nembe kagungan golok, ngertos golok nih, nembe gadah golok nanging dereng di gunakan niku alfia. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, pertama monggo sarasaken syukur dhateng Allah tasih wonten pesantren. Lebih-lebih kita bersyukur selama pandemi, selama PPKM, pesantren masih diperbolehkan belajar tatap muka. Gitu nggih. Yang lain lak mboten. SD, SMP, SMA menika belajar napa? Daring. Mumet daring niku, Pak. Belajar teng griya, belajar ora, ujian ora, kok lulus. Niku pun kaya jin ngoten, Pak. Belajar teng griya niku belajar ora, ujian ora, lulus. Satu, kedua, kalau pesantren itu masih ada tarbiyah, ada tadris, ada ta'lim, karena masih istimak kelayak para kiai. Setunggal. Tapi kali kita syukur tasih wonten pesantren, mergi pesantren adalah al-mustaufi li syurutis solahiyah, tempat lembaga yang berusaha menciptakan anak-anak yang soleh. Niku pesantren, la ghairu. Buat nonton liane pesantren, kejobo pesantren yang berusaha menciptakan orang-orang soleh. Salah satu cirine, wong soleh maca Quran, santri yo, santri ge maca Quran. Wong soleh sholate jamaah, santri jamaah. Wong soleh wiridan, santri wiridan. Mana yang tidak soleh? Saumpame museu Pak Jabat, kumpulan grup pedangdut, grup pelawak, grup olahragawan, grup pejabat, grup pengusaha, grup santri, kira-kira sing soleh sing endi, Pak? Iki ana pejabat lho, sampe aja nyinggung pejabat lho. Kira-kira sing soleh sing endi? Sing santri. Niku pun yakin sekali. Napa malih santri niku, bukan itu saja, pendidikan-pendidikan haliyah niku terkontrol sak 24 jam. Mila pesantren menika sukses karena adanya tadrib atau tarbiyah. Mboten hanya tadris, mboten hanya qolal musannif mboten, tapi piye perilakunya. Dan ini jiplak lah, ngertos jiplak apa nggih? Napa jiplak niku? Niru, menerima estafet cara kaifiyatut tarbiyah langsung mubasyarah min hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus pundi? Nabi Muhammad menika orang yang paling sukses jadi guru dan sukses jadi pemimpin umat. Sukses. Suksesipun pundi? Sukses jadi guru. Ngertosi sukses, ngertine sukses muride pinter-pinter. Jadi guru nek sukses iku ditingali napa? Muride. Nek muride pinter berarti sukses-sukses. Nek muride goblok-goblok berarti aja terus kaya. Kanjeng Nabi niku sukses, muride pinter-pinter. Saking pintere ngantos Kanjeng Nabi dawuh, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Mengko nek aku mati, kowe ora melu aku ora apa-apa, asal melu sahabat. Lah niku lak saking pintere sahabat nggih. Mosok sahabat bodho, nek bodho kok sampe kudu dipelone. Kudu dimakmumi. Lah saking pintere. Saumpama kangelan lomba kale kowe ada barang-barang yang ketika zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, itu nek mboten melu sahabat sih. Dari wasunatul khulafa'ir rasyidin lajeng dilebarkan ashabika nujum bi ayyihim iqtadaitum. Tanda itu lajung dilebarkan kelayan al-mujtahidin. Nah kalau hanya Nabi saja,
repot, Pak. Yang zaman Nabi tidak ada itu bid'ah. Repot. Marhabanan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Kenapa? Karena zaman Nabi tidak ada. Oh, kalau zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, itu bid'ah. Kamu waktu zaman Nabi ada tidak? Tidak ada. Ya berarti kamu. Langgatan lagi. Berarti kamunya sendiri yang bid'ah. Pun, nu Kanjeng Nabi sukses. Mari kita gali. Kenapa Kanjeng Nabi sukses? Satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika menerima wahyu wahyaini dua cara, dua bentuk. Pertama wahyun nubuwah, kedua wahyur risalah. Wahyun nubuwah menika al wahyu wal ilm. Nerima wahyu kenabian. Kenabian itu ilmu yang tidak disebarkan. Sebab sing aran nabi niku man uhya ilaihi wa lam yu'mar bitablighi. Wong sing diparingi wahyu, wahyu niku ilmu tidak diperintah untuk menyebarkan. Lho Kanjeng Nabi menika dipun paringi wahyu ilmu kenabian nanggone gua Hira. Gitu nggih. Kanjeng Nabi badhe mlebet niku dibedhel rumiyin. Begitu di dalam gua Hira, Kanjeng Nabi ingkita anil kharij, putus dari luar. Ora kenal keluarga, mboten kenal masyarakat, mboten kenal dulur, mboten kenal lingkungan sosial, politik, budaya, ekonomi, napa mawon ora weruh regane minyak goreng. Ora ngerti. Pokoknya khusus napa? Khusus menerima ilmu. Wis ati dibersih, khusus menerima ilmu. Hanya sebulan setengah ilmu masuk semua. Ini ditiru oleh kiai. Kiai damel pondok, santri mlebu pondok, kaannahu dakhala fil ghar. Seakan-akan mlebu gua Hira. Ning jero kene ora kena nyekel HP, ora kena duwe motor, ora kena ndelok TV, putus keluargane, putus tentang persoalan sosial, budaya, politik. Cuma kadang-kadang wong tuane sing ora bener ki bolak-balik nilii wae akhire ya. Ora karu-karuan. Ya, niki sami napa mboten, Pak? Sami mboten? Setelah Kanjeng Nabi menerima wahyu nubuwah, wahyu kenabian, lajeng Kanjeng Nabi dipun perintah tablighur risalah. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Muhammad, sebarkanlah ilmu yang kamu dapati dari gua Thur. Persis nang pondok, nek wis ngaji nang pondok, nahu sorob badhe balagho tafsir ulmi tafsir fikih usul fikih cukup bali o sebarke gawe pondok. Nah niki sami satu. Jadi yang menerima yang pas karo Kanjeng Nabi pesantren. Kanjeng Nabi di dalam gua Hira tidak interaksi dengan luar, wa kadzalik pesantren. Jajal liane pesantren nopo ono meneng nanggone asrama. Kedua, Kanjeng Nabi menerapkan sistem ma'iyah. Ma'iyah niku bareng-bareng 24 jam Kanjeng Nabi dengan sahabat. Terutama kelayan ahli sufah ingkang jumlahipun 140 niku teng masjid tok. Teng Masjid Nabawi. Jadi Kanjeng Nabi kali sahabat 24 jam. Kanjeng Nabi ngimami sahabat, makmum Kanjeng Nabi mucal sahabat, ngaji Kanjeng Nabi wirid sahabat nderek. Siti kang niru pesantren. Pesantren niku kiai 24 jam dengan santri. Napa wonten pesantren kiai nang nggone BTN? Kiai nang BTN, santri nang omah-omah, kok jam semene kumpul, selesai mulang, terus bubar, ndak ada 24 jam. Artinya Nabi menika dadul asyari utsani. Jadi orang yang dijadikan syariat itu bukan akwalnya saja, akwaluhu wa af'aluhu wa ahwaluhu wa harakatuhu wa sakaratuhu. Didawane gerak-geriknya, diamnya menjadi syariat uswatun hasanah. Mila napa sing aran agama? Yo tingkah polahe Kanjeng Nabi ngantos napa? Ngantos lungguhe Kanjeng Nabi pripun, dahare pripun. Sampai datang mlebet jamban, mlebet WC pripun. Niku karena perilaku, bukan karena dawuhan. Paham nggih? Dados tingkah Kanjeng Nabi niku dados pelajaran karena 24 jam. Wa kadzalik kiai 24 jam. Kiai
kiai dengan santri. Milo kiai ngontrol santri. Iki santri mempeng, iki santri turu bae, iki santri guyon bae, ana sing santri ngentut bae ya ana. Niku kedah tahu. Santrinya juga ngerti kiai 24 jam. Kiai ini sare apa ora, kiai ini ana tamu apa ora, kiai ini tindakan apa ora, kiai ini motore pira, suwe-suwe kiai ini bojone pira. Santri yang ngerti, wong 24 jam. Siapakah yang niru Kanjeng Nabi pesantren? Paham betul, Pak? Dan itu. Lah kalau niru Kanjeng Nabi sukses pesantren, sukses, saking suksesnya, kula nyuwun sewu wonten pesantren. Niku kedatangan pihak bank berapa saja kerjasama. Kalau 2 bulan yang lalu Pak Kasat minta agar santri kempe ada yang daftar TNI. Gratis daftar 24. Kapolri Dugi silakan. Yang hafal 10 juz gratis. Nama apa namanya? Lengkap. Mana IAIN. UGM minta pesantren gratis atau asal minimal 10 juz. Kenapa? Karena orang pati-pati apal Quran berarti IQ-nya bagus. Lho niki berarti santri menjadi pilihan luar biasa. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Dados tunggal Kanjeng Nabi menika wahyun nubuwah, wahyur risalah. Kaping kali Kanjeng Nabi menika menerapkan sistem napa? Ma'iyah, kebersamaan. Bareng-bareng Kanjeng Nabi karo sahabat ditiru oleh kiai bareng-bareng karo santrine. Malah kula wau kata ngobrolan kali ya Mbah Yazid kata mriki kok tenggene Pare. Beliau juga santri Pare. Niku wonten kiai sing ora tau ninggalke pondok. Undangan ora tau ngangkati. Mergo sak dina niku 17 kitab. Wajib terus nggo pengene niku. Kiai ini mboten ate menghadir undangan, tapi kiai ini nek ngundang wong kudu teko. Lah kepenak ta. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Pun. Mari kita menekan. Penekanannya apa dalam tarbiyah Kanjeng Nabi? Apa yang ditekankan? Ilmu apa? Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Pun jelas jangan ngertos bahwa Kanjeng Nabi diberi Al-Qur'an. Al-Qur'an isi pun tiga. Aqidah, syariah, akhlak atau istimah. Iya. Ayo Pak jawab Pak. Aqidah, syariah, akhlak. Aqidah rukun iman, syariah sholat, akhlak itu sikap yang baik. Pun. Tetapi di sana ada yang spesifik. Terus pun di, ngeten. Monggo Pak. Kanjeng Nabi Muhammad menika wong sing paling pinter sak dunya. Paling pinter-pintere wong sak dunya sinten? Kanjeng Nabi. Saking pintere Pak, kumpulke sarjana sak dunya. Sak sarjanae pisan Pak. Dikumpulke dadi siji berapa juta sarjana nglawan Kanjeng Nabi setunggal ora bakal. Jutaan sarjana ngelawan Kanjeng Nabi setunggal ora bakal menang. Kenapa? Ngeten, ayo. Cah-cah satri rungokno. Nabi Muhammad enggak bagi Gusti Allah niku kagungan Quran. Quran iku omongane Allah. Omongane Allah niku mboten jelas. Paham Pak? Dalam matur paham nggih? Lho kok meneng wae kok dilonten jajane apa Pak? Ayo Pak, diinget-inget. Allah duwe Quran. Quran niku omongane Allah, dawuhe Allah. Omongane Allah niku mboten jelas. Paham nggih? Omongane Allah mboten jelas. Lah kok iso ora jelas? Nggih. Mergo contoh Allah perintah salat fi ayate gur aqimu sholat ayu podo sholat kados niku tok mboten enten ayate sholate jenenge sholat apa pirang rakaat mboten enten jenenge jelas napa mboten Pak sampeyan kok meneng wae to Pak jelas napa mboten mboten lho pun Allah perintah puasa
Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayo podo poso. Namung ngoten tok, mboten enten keterangane. Puasane bukae jam piro, niate keprimen, ana saure apa ora? Mboten enten. Mboten jelas. Allah perintah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayo podo haji. Nangi Al-Qur'an mboten rangne. Haji wukufe ning endi? Jam piro? Tawafe muterin nengen apa ngiwa? Mboten enten. Jadi jelas napa mboten? Jelas napa mboten? Mboten jelas. Allah duwe Qur'an. Qur'an omongane Allah, omongane Allah ora jelas. Lah nek ora jelas berarti butuh penjelasan. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menjelaskan omongannya Allah? Angel. Mergo yang bisa menjelaskan omongannya Allah kudu ngerti karepe Gusti Allah. Monggo Pak jawab, Pak. Sing bisa menjelaskan omongannya Allah napa? Kudu ngerti Allah. Lu karpe Allah angele ora karu-karuan, Pak. Allah lu karpe angel, wa maha absolut, maha karpe dhewe. Allah karpe angel. Jajal. Pengajian gede, si hadir kathah kados mriki hadir. Kiai-kiai, ustaz-ustaz, santri-santri, habib-habib hadir sedoyo. Lah kok udan? Pengajian kok udan? Gusti Allah ngerti apa ora to, Jajal? Ana pengajian isi selawat, donga, zikir, maca Quran, sedekah, silaturahmi. Lah kok udan? Karpe priye Gusti Allah? Begitu dangdutan ora udan ki Gusti Allah karpe kepriye? Angel mboten, Pak? Angel. Wong Bandung dalu-dalu maca selawat nariyah ping 4444 esuk dagange ora payu. Gusti Allah ngerti apa ora? Wong sampeyan akeh maca salat nariyah kok ora payu dagange. Loh, bocah iko sing salat bae ora kok dagange laris. Angel ta? Jajal jenengan, apa maneh karepe Allah? Karepe ayam wae ora ngerti. Jajal, ana ayam nang pawon kok jare ibune, cekel ayame, iku arep ngendhog. Tiliki. Sampeyan takon ibune, Pak, nek nili ayam nang ndi diapake, Pak? Mesti ngerti to, nggih? Dinapake, Bu? Dianu anak apane? Ojo banter-banter ngono silite ngono. Sampe kok terang-terangan wae ngono silite. Kok mbok dubure ngono lho. Kaya silite to ora enak banget. Ditili, wah ora ono ndoge. Iki ayam bohongi, bodohi. Berarti jenengan ora ngerti karepe ayam apa mana karepe Gusti Allah. Lah Allah kok perintah Kanjeng Nabi menjelaskan omongane Allah, menjelaskan Al-Qur'an. Berarti Kanjeng Nabi salah. Kesimpulannya salah. Ngerti karpe Allah. Berarti Kanjeng Nabi ngerti karpe Allah. Karpe Allah niku angel. Nggih. Lho Kanjeng Nabi kok dikongkon menjelaskan omongane Allah, berarti Kanjeng Nabi ngerti karpe litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Muhammad, jelaskanlah manusia, jelaskanlah Al-Qur'an kepada manusia. Kanjeng Nabi diperintah menjelaskan Qur'an maring wong, berarti Kanjeng Nabi ngerti karepe Gusti Allah. Wong sajar sarjana sak dunia enten apa mboten sing ngerti karepe Allah? Mboten. Kok nglawan Kanjeng Nabi? Berarti Kanjeng Nabi paling pinter. Tapi semono paling pinter Kanjeng Nabi, Gusti Allah kok ora tau muji maring pintere Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pintere ora tau dipuji karo Allah. Sing dipuji ora ilmune nanging akhlake. Napa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad, kowe akhlake agung, kowe akhlake luhur, kowe akhlake apik, kowe akhlake mulya. Sing dipuji napa, Pak? Nang gone Al-Qur'an mboten enten ayat. Wa innaka la'ala 'ilmin 'adzim. Muhammad, kowe ilmune hebat.
kowe cerdas, IQ-mu di atas rata-rata, kamu komlut, enggak ada itu. Ayo, jawab. Nah, yang dipuji apanya? Akhlaknya, bukan ilmu. Nah, inilah penekanan syariah adalah akhlak. Milo Kanjeng Nabi angsal ngendikan, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Aku dadi nabiku hanya untuk menyempurnakan makarimul akhlak. Ngertos lagi? Nah, luar biasa. Kanjeng Nabi mendidik akhlak. Pertanyaannya, lembaga pendidikan mana yang menekankan anak didiknya berakhlak? Pesantren. Tempat belajar mana yang anaknya harus berakhlak? Pesantren. Pesantren. Nyun sewu. Bapak kula asmanipun Kyai Akil. Menika a'lamu ahli Cirebon fil nahwi. Bapak kula terkenal paling alim-alime wong ahli nahwu. Niku bapak kula sak Cirebon. Bapak kula sak mono alime nek nulis surat wassalam minal abdil minal jahilil dalil Muhammad Akil. Aku wong sing bodoh sing ino aranku Akil. Akhlak napa ilmu, Pak? Jawab, akhlak napa ilmu? Akhlak. Mulo kiai-kiai kan kadang-kadang minal haqir al jahil kan ngoten lagi. Niku akhlak. Kiai Nawawi Banten niku ngarang kitab puluhan. Yang paling fenomenal adalah tafsir. Tafsir Nawawi jenenge napa? Tafsir Munir. Ngeten lagi. Terus Kiai Nawawi niku kendel wonten Mekah. Mulang ngoten. Lah, makke wonten murid e Kyai kula nyuwun dipun damel kek Syarah Sabina. Oh iya, tulis. Nah, kan santri yang gak ada konco Mesir. Dipun titip Mesir dicetak, disebarke. Paham nggih? Kyai kula nyuwun jenengan nulis syarahe Sulam. Ya wis tak tulis. Ya, dikirim terus terakhir kata rombongan nyuwun didamel ke tafsir grudu maro kiai. Kiai kula nyuwun didamel ke tafsir moh ora bisa wongku nafsiri Quran kowe kudu ahli bahasa Arab, ahli syair Arab, ahli sastra Arab, kudu ngerti Al-Qur'an ayat muqaddamah, muakhirah, lailiyah, nahariyah, safariyah, hadariyah, makiyah, madaniyah, nasikhah, mansukhah, kudu ngerti ayatul uluhiyah, ayatul tasyri', ayatul nubuwah, ayatul ma'ad, ayatul kaun, ayatul qasas, kudu ngerti nahwu shorof badai balagho, i'rab, i'lal, kudu ngerti kabeh fikih usul fikih kaidah fikihiyah, hadis mustalah hadis tafsir usul, kudu ngerti nembe kenok nafsir. Kurung bisa bod koma nih kiai nyuwun tambahkan tafsir kangge kulo-kuloan wong-wong Jawa ora kudu pinter sing apa sing penting anggo Jawa ngantos ping pirang-pirang kathah tiyang nyuwun damel napa tafsir terpaksa Kyai Nawawi lajeng damel tafsir ingkang dijenengi Tafsir Munir atawi Murah Marah Labid ya jadi digawa kan sanang Mesir dicetak barang pun dicetak ono Ustad Nom pinter ustade tapi rada ya jenenge ustad durung kiai. Ini apa ini? Ini tafsir. Tafsir mana? Oh, Tafsir Munir. Siapa yang ngarang? Kiai Nawawi Jawa. Wong Jawa gawe tafsir. Wah, oh, metu sepira ilmu wong Jawa. Kok sombong teman gawe tafsir? Tafsir kan harus punya apa jenenge ilmu yang banyak kok ana wong Jawa gawe tafsir spirasi ilmune alim spirasi coba suruh sini ya bagaimana suruh sini cari percetakannya saya belum kenal ya kalau ke sini itu kan suruhan santrinya udah saya titip surat untuk Kyai Nawawi surati Kyai Nawawi saya telah melihat tafsir Anda tolong datang ke Mesir untuk mempertahankan tafsirnya
carane ki napa bedah bedah buku untuk mempertahankan anu dikoreksi. Kami tunggu tanggal dan harinya. Pripun Kiai Nawawi jawabe. Alhamdulillah saya dapat undangan untuk diskusi tafsirnya. Berarti tafsir-tafsir saya yang salah akan menjadi benar. Akhlak napa ilmu, Pak? Jajal, Pak, Nawawi Kebumen. Mesti ayo model apa kan kayak gue Bang ya. Berangkat. Kiai Nawawi nggawa santrine jenenge Ahmad. Ahmad mangkat yuk monggo sir. Sekian hari di jalan kurang sekian kilo leren sorwit pitan. Ahmad aku pengen mangan. Nggih dibuka. Nek cara saiki rangsele dibuka dahar. Dahare napa sing didahar? Sing dahar niku roti garing dicelup banyu. Dari ngotak, mulane pinter. Lho saatnya zaman saya ini, bakso mlebu, indomie mlebu. Suara karu-karuan, pokoknya sembuh. Segala dalam mlebu kabeh. Nopo, roti garing, nopo, diceluk banyu. Pun selesai dahar, Ahmad, iki kertas. Di wajah, di apalna ya, ya ini sholat. Ahmad ngapalna, berampung sholat, rampung, wis. Mat, aku pantakon. Aku sapa, kowe sapa. Jenengan guru kulo, kulo murid jenengan. Murid maring guru kudu kepriye, nggih kedah manut. Manut kowe, manut. Tenan manut karo aku, saestu. Zahir batin, zahir batin. Manute nganti 2004, nggih 2004 kulo manut. Lah saniki lak kiai kudu ngomong ngono to nggih. Ya wis, aku percaya kowe manut. Saiki niki jenenge napa, Pak? Kupluk. Peci. Pecimu copot. Copot. Nggon peciku. Loh, Kyai. Masa kula ngangge peci jenengan iki mboten kene jare manut. Dinggo. Kyai Nawawi buka klabine, sorbane, jubah. Dinggo. Masa kula ngangge jubah jenengan kaya pripun, Kyai? Jare pun ngatos sandale terakhir munggah munggah unta. Amake jenengan aku sing nuntun sing dadi kiai kowe. Ampun kiai mboten kiai pun kula tawangsul mawon. Ya terserah. Nek ilmu pengen barokah ya nurut. Nganti tahun 2024. Ya nurut. Paham Pak nggih? Oh, kok pura-pura gak paham lah. Ya mana? Terserah. Nggih pun munggah otak. Kiai ini sing nuntun, Pak. Santri ini sing numpak otak. Begitu mau masuk arena diskusi, seminar, disemput kiai-kiai pirang-pirang. Lah nek kiai-kiai sepuh pikirane ora pati-pati iso ngarang tafsir, berarti wong alim kan ngoten, Pak. Sing sing celelekan sing nom-nom kuwi, Pak. Disambut fatarhabu alaih. Ya Allah, ahlan wa sahlan, monggo, monggo, monggo. Ahlan atanal wa'azim, atanal azim, wal'alimun nihrir, al-mufassirul jawi, Syekh Umar bin Nawawi, al-Bantani al-Jawi. Dirangkul, diambungi. Sing dirangkul dan diambungi, siapa, Pak? Saestu kula ora wani, Pak. Lah kok amplope kenang santri, Pak? Ya Allah, monggo, monggo, monggo. Begitu masuk arena kan suci tempatnya. Coba ini sendalnya kiai, mana tadi santrinya suruh bawa sendalnya kiainya. Ya Allah. Kiai Nawawi ini ku ngempit terkenal, ngempit sendalnya santrine, Pak. Kira-kira Kiai Kebumen sanggup napa mboten iki? Berat, 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 berat. Pun protokol munggah, pengatur acara, ayyuhal hadirun in hadzal yawm la yawmun adzim muntadhar qad intadharna bi majii mufassir al-jawi. Hari ini hari yang kita harapkan dan sangat mulia karena kita telah kedatangan tamu yang kita harapkan, yaitu seorang mufassir dari Jawa bernama Umar bin Nawawi al-Jawi, baru saja menyelesaikan percetakan tafsirnya bernama Tafsir Munir. Oleh karena itu kedatangan para kiai diharapkan untuk
menerima, mengkritik, mendiskusikan, mengoreksi tafsir tersebut. Kepada Kiai Nawawi dipersilahkan. Munggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini orang Jawa, bukan orang Arab. Maka saya kurang pintar bahasa Arab, kurang ngerti ilmu-ilmu Arab. Tapi kenapa saya kok berani membuat tafsir? Karena diminta oleh teman-teman Jawa. Berarti saya, jadi tafsir saya itu khusus orang Jawa, bukan untuk orang Mesir yang alim-alim, bukan. Saya banyak kurang untuk orang Jawa. Tetapi ketika datang undangan, saya senang, berarti tafsir saya ini akan dikoreksi menjadi benar. Oleh karena itu, dalam sekian hari saya persiapkan untuk tafsir ini. Silakan yang hadir bertanya tentang apa? Lafzan wa maknan wa sirran ya Allah. Sirri daripada ayat-ayat itu, silakan bertanya. Menurut imam siapa, rawi siapa, bacaan apa, nahunya bagaimana, silakan. Saya sudah siapkan, cuma karena saya sudah tua dan perjalanan jauh, saya capek sekali, maka saya wakilkan kepada santri saya dulu. Paham bae. Lah iku kiyaine kok. Akhir mana santri saya ya? Santri ini maju, Pak. Yo karo ngempit sendal. Maju nang podium, marah semua, jengkel, kurang ajar. Dinteni kiyaine kok diwein santrine. Ayo, takoe sing angel. Ben ngludang santrine. Maka yang ditanyakan salah satunya, banyak pertanyaannya lewat surat. Salah satunya adalah ayatul mutasyabihah. Di antaranya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Dipertanyakan Ar-Rahman itu apakah minar rahmi, apakah minar rahmah? 'Alal 'arsyi, 'ala itu apa bedanya dengan fauqa? Ars itu apa, posisinya dari mana, dan fungsinya apa, istiwa itu apa. Terus diulas oleh Kiai Nawawi, oleh santrinya, berbagai macam wajah, berbagai macam madhab, berbagai macam hadis, terus diaturakan 3 jam lebih, satu ayat belum selesai. Satu ayat belum selesai, 3 jam lebih, nanti ba'da zuhur. Ya Allah, faqamu wa kabbaru, podo ngadeg. Podo takbir, hadal mufassirul hakiki, hadal mufassirul azim, hadal huwa nihadir. Ini orang luar biasa, ini ahli tafsir, ini wong alim. Ono sing ngomong, ini baru santrinya. Kesimpulan, Kiai Nawawi mempertahankan tafsirnya mengalahkan ulama Mesir. Luar biasa alimnya. Nanging Kiai Nawawi menawi nulis, qolal muqassirul mudnib, aku wong sing durung bisa ibadah akeh dosane. Kiai Nawawi nulis, aku wong sing durung bisa ibadah akeh dosane. Ilmu apa akhlak? Akhlak. Ini adalah pesantren. Tanggane kulo nembe sarjana wingi sore ditulis SPDI. Ilmu apa akhlak? Jawab, ilmu apa akhlak? SPDI, SH, Sarjana Hukum, MM, Murah Meriah, ST, SE, dan lain sebagainya. Itu bukan akhlak, itu promosi ilmu. Jadi, maknanya, ya yang berakhlak banyak, ini secara global. Jadi maknanya Indonesia belum menghargai akhlak, belum menjunjung tinggi akhlak, belum melanggengkan apa yang ditekankan oleh Kanjeng Nabi innama baitu liutammima makan akhlak. Indonesia belum menjunjung tinggi Allah memuji nabinya dalam segi akhlak, tapi Indonesia masih menjunjung tinggi ilmu. Oleh karena itu jangan heran pinter nanging korupsi. Paham kan? Jangan heran pinter nanging minyak goreng. Didol nang luar negeri. Lah minyak goreng teng mriki 140 didol kok 400.000, Pak. Ayo sampean apa? Kok sampean dhewe duwe minyak goreng yakin didolen luar negeri, Pak, yakin. Lah niku. Ini lebih-lebih lagi Indonesia tidak menghargai akhlak dan tidak menghargai ilmu, yang dihargai titel.
mestinya paling dhuwur akhlak, ngisor ilmu, ngisor mana titel. Indonesia ora titel dhisik. Buktine pinter sepira yen ora duweni titel ora bisa jadi dosen. Ngene apa boten? Saumpama kula pinter, ndak bisa jadi dosen karena saya bukan sarjana. Sebaliknya, goblok gak sepira, kan ngoten wae. Duwe titel bisa jadi dosen. Lah nek dosene goblok bagaimana mahasiswanya? Kesimpulan hanya pesantren. Hanya pesantren yang menitik beratkan akhlak. Selanjutnya, pesantren adalah menumbuhkan rasa takzim dan matur nuwun dateng guru-gurune, yaitu dengan alaqah ruhiyah, alaqah kontak dengan guru, kontak dengan kiai, dan kontak dengan mu'alif. Ngertos mu'alif lagi, wong sing ngarang kitab. Jarene dunia pesantren ora pati-pati kitabe laris berarti karomahnya barokahnya agung. Contoh Jurmiyah, alit napa agung Jurmiyah? Cilik jare wong tua Jurmiyah kuwi sak kuping lawa. Sak kuping lawak. Tapi dimanapun pesantren mesti membaca Jurmiyah, hatta teng dunia Arab. Niku maos Jurmiyah. Kenapa? Keramat lan barokah agung. Pripun Hasan Haji ketika nulis Jurmiyah milih waktan wa makanan. Zamanan wa mahallan. Tempate lan waktune dipilih supaya berkah. Endi? Tempate nang ngarepe Ka'bah dalu wulan Ramadan nulis Pak. Ba'dane traweh, ba'dane tawajjuh ila Allah nulis yo tempate suci barokah waktune wulan Ramadan. Mulane barokah karo-karo. Jajal sak sarjana saiki nek nulis mesti ngene. Rokokan karo kopi, Pak. Kira-kira. Lagi to nggih? Rokokan karo ngopi nang ngarepe laptop. Nah, perbedaannya jauh. Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik niko wali. Enggak kakuan Alfiyah. Jajal kewaliannya pripun. Imam Ibnu Malik datang Alfiyah hanya minta kebahagiaan akhirat. Orang jaluk kebahagiaan dunia. Niku cirine wali jaluk keselamatan akhirat, orang jaluk keselamatan dunia. Sanggup niru, Pak. Wallahu yaqdi bihi batin wa firah liwalahu fi darajatil. Ya Allah, Gusti kula nyuwun darajat akhirat, selamat akhirat, bahagia akhirat. Jadi wali, Pak. Lek kula kalih jenengan lah fid dunya hasanah wa fil akhirati. Pokoke wali daya. Mulane wong arepe masuk Alfiyah kontak karo Ibnu Malik. Arpe maca Jurmiyah kontak Imam Hasan Haji. Arpe maca Sapinah kontak. Ini adanya di dunia pesantren. Napa mali tawasul? Tawasul karo karomate wali luar biasa. Wong tawasul bil uyun, bil ayun niku mau mutawatir. Nabi Yusuf takon karo dulure sing 10 ingkang riyin buang niku nggih. Bapak kepriye? Dulure takon, bapak sakit terus, eling Yusuf nangis wae bertahun-tahun ngantos mripate putih mboten saged ningali. Terus bapak sakit mripate nganti mboten saged ningali. Nabi Yusuf ngendikan piye? Ilhabu biqamisi hadza fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Gawanan klambiku usapake nanggone wajahe bapak, mengko melek maneh. Ilhabu biqamisi hadza fa alquhu ala wajhi abi فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. Gawa muli kelabine disapakan nang wajah Nabi aku melek. Ayo musyrik.
dayoh musyrik. Lho niki hanya pesantren yang punya. Luar biasa. Keempat, niki pun dangu-dangu lho pun keempat men selesai. Khidmah. Yang ada dalam pesantren adalah khidmah. Sahabat khidmah kaya apa karo Kanjeng Nabi? Biyen kiai-kiai khidmah kaya apa? Milo onten ro'an. Mriki wonten ro'an mboten? Ro'an niku asluhu royoan. Fakhudifatil ya. Kan ngoten to nggih. Niku adanya pesantren. Adanya pesantren di lembaga lain tidak ada. Kerja bakti, Pak. Tenggene pesantren niku ada hari tertu, bareng-bareng matun, ngertos matun. Tanggone sa, kula ri matun. Nyuwun sewu, Pak, nyuwun sewu. Nate akhir Ramadan Mbah Maimun nyuwun sewu kula santri sarang sekaligus mantune. Niku ngendi? Akhir Ramadan tahun piro nggih? Tahun 80-an menawi. Niku WC jeblug, Pak. Kebeken. Mbah Maimun medal jam 11. Sapa ya ana sapa ya? Nggih, Mbah. Iku WC jeblug. Oh nggih. Kula kali kanca kula saking Banyuwangi saking Sendang arek kawan aku langsung metu WC nyun sewu, Pak. Kula mbetani napa nggih? Mikul napa arane? Aja muni tai ge. Mikul tai awit pondok nganti napa laut. Jaraknya 150 meter atau 100 meter. Terus ngantos subuh. Tek niati khidmah, Pak. Ya Allah. Dadi mantune. Menawa nek ora ngunjal tai ora dadi mantune menawa. Hanya pesantren. Cong-cong nggih, iku temblek ya, nggih. Kira-kira lamun sedih kokot mahasiswa gelem apa ora, Pak? Langsung protes. Imam Ghazali. Imam Ghazali menika alif ahli fikih ngantos diangkat dadi Imam Masjid An-Nizamiyah. Imam besar sama menengki Imam Istiqlal. Warna imam besar diparingi jubah, jas, klambine ape, sarunge samarenda, napa sorbane sae duwe jaran apik. Biyen jaran saiki alpat lah kira-kira. Pun. Imam besar siji, Imam Ghazali niku kagungan adik jenenge Imam Ahmad Sufi wong tasawuf. Ngimami zuhur. Bareng ngimami zuhur, adike melu makmum. Setelah ngimami zuhur, adike mufaraqah. Ngertos Mbah Farokoh nggih, mboten ngrampung ke makmum. Misah sholat dhewe. Rampung ana sing kandha, Imam Ghazali ya sampean adine Mbah Farokoh. Farokoh. Dadi sampean iku mesti ana sing kurang sholatnya. Ya Allah, langsung matur karo ibuke. Mun zaman riyen niku paling hormat kelen ibu. Untung ing atase gadah ibu saestu, Pak, keramate ibu. Bu, ya wau Ahmad makmum kok mufaraqah. Jenengan takon ibu, kulo salah nopo. Wong kulo niku imam besar kok masih salah. Apa mana imam sing nembe setengah besar? Diundang Ahmad, nggih. Kowe mau makmum Ghazali, nggih. Jare mufaraqah, nggih. Sebabnya apa? Neng. Jawab jujur, salah apa Ghazali? Nyun sewu, Bu. Ya. Kulo makmum wekdal mlebu rakaat kaping 3. Kulo ningali ning jero atine Ghazali wonten getiye. Nang jero atine Ghazali wonten apa? Wonten getiye. Getiye apa? Itu kok ingat takoni. Ghazali, getiye apa? Jawab. Meneng nangis. Gitu. Apa? Kulo pas rakaat kaping 3, kulo ngeling-ngeling hukume getih istihaboh. Hukume getih haid, hukume batal. Jare wali tapi weruh Imam Ahmad. Untung to mriki mboten wonten Imam Ahmad. Lah nek wonten Imam Ahmad mesem sampean potongan yo ngaji tapi otak kok kredit kabeh yo otak. Niku. Ya Allah. Kaget Imam Ghazali. Fataghayyara wajhul Ghazali wa qala ya Ahmad min manil ladzi 'allamaka bidzalik? Gurumu sapa kok bisa ngerti aku atine ngoten.
qala 'allamani bidzalik annasak murabbi ruhi annasak. Aku de guru jenenge Imam An-Nasat Umayyadi. Pokoke Umay sembuh adoh banget pinggir Nusa Kambangan lah mana. Langsung Imam Ghazali tanpa balik Umay numpak jarane mlayu golek di desane Imam An-Nasat. Sepanjang jalan hujan, hujan dewean ngliwati pegunungan, ngliwati alas. Dugi griyan mriku ketemu Umay cilik ana latare. Gini latare menika kebek nyun sewu, corot cerbon telepong. Mriki napa? Taine wedhus. Jenenge napa? Pendil. Cemen. Oke telepong lah kotoran nggih. Makan latar iku kotoran, telepongnya wedhus, telepong himar, telepong onta. Kepuk telepongnya. Makane telepong bar kaudanan. Pripun, Pak? Ngeten to, nggih. Akhir Ghazali ini pun dipun nyangcang, jaran dicangcang, lajeng nyewu mau Ghazali melampai ngeten. Napa niki jenenge, Pak? Nah, cincin supaya mboten kenging kotoran. Dugi tengene lawang, lawange melongo, Pak. Bareng melongo didelok kiai ini lagi maca kitab. Ghazali tok tok lawang, tok tok tok. Assalamualaikum. Kiai ini maca kitab suwe setengah jam. Assalamualaikum. Ki lamun tamu Bandung mesti mulih maneh, Pak. Lamun tamu Kebumen, oh kiai apa? Diunuh ke salam ora jawab padahal ngerti. Assalamualaikum. Lepu lunggu. Ini pun lunggu. Begitu Ghazali lunggu, mocok kita maning satu jam, Pak. Ayo, kira-kira sampean piye, Pak? Wis potongan sampean muli mari karo ngomong gaya apa aja bae yakin mertamu nang kowe aja bae kan kaya. Bareng wis sak jam kita be ditutup. Kiaine takon. Ora takon kowe sapa mboten. He. Ngerti salammu ora tak jawab. Ngerti salammu ora tak jawab. Mboten kiai. Sukul adab kowe. Sukul adab mlaku nang gone omahe kiai kok jinjat-jinjit. Bersihmu sepiro. Allah Gusti. Kowe wis ngerasa bersih, ngerasa suci. Berapa kedekatanmu dengan Allah? Nembe dadi imam masjid kowe kok. Apa mani dadi ora tak sebut. Ada ngomong dadi bupati wis lak wong ya. Sepiro sucimu, sepiro alimmu, sepiro ikhlasmu, sepiro kedekatanmu dengan Allah. Kok nang omahe kiai jak-jak cincin. Ora sopan, sul adab. Allah Gusti. Kiai Maimun menika, Pak, nek mertamu nang gone Kiai Mahrus Wirboyo niku gurune. Niku nyopot sendal niku tenggene jalan raya, Pak. Dadi mlebu latar niku mboten sendalan. Niku takzim ngagungne guru. Lho saiki, Pak, salaman karo kiai iku heleme ora dicopot, Pak. La ilaha illallah. Mbok dicopot dhisik helm. Sal karo kiai kok nyuruduk nganggo helm iki kepriye? Sul adam karo kiai ora kena jinjit-jinjit pakaianmu ina. Kowe lebih hina daripada kotoran. Salammu yang kedua, orang tak jawab, ngerti? Mboten. Kowe suudzon karo aku. Dosa mau ngarani aku budek to. Suudzon karo kiai dosa gede. Mau apa mana karo kiai karo pejabat be orang kena suudzon. Ya kena sedidik kayaknya gitu. Tidak boleh. Makanya suudzon itu sebuah dosa yang jarang sekali orang mentaubatinya. Tajmaul haqqo bil batil. Kowe mencampur barang sing suci karo sing kotor. Ndadekno sing suci dadi kotor. Kowe atine suudzon kotor, najis. Tapi cangkemmu moco assalam ismun min asma'illahil munazzah, asma Allah yang suci. Allahur rahmanur rahimul malikul quddusus salam. Assalam asma Allah suci. Lama kotori karo su kotor najis.
Masya Allah kiai disemeni, kiai diganyami, kiai dimarahi. Keringetan Imam Ghazali. Wong kiai gedean hujatul Islam kok disemeni. Saya kiai lah, banser disemeni kapok. Pun menang Imam Ghazali. Saya kiai aku ada takon. Kowe sapa? Arepe apa rene? Kula Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Arepe apa rene? Pengen dados murid jenengan. Pengen dadi muridku? Nggih. Weru syaratte murid. Napa ya? Nurut. Nurut karo aku. Nggih. Temenan nurut? Nggih. Zahir batin nurut? Nggih. Dikokon apa bae nurut? Nggih. Sapone latar? Makane latare napa? Telepon kena udan. Dadi Ghazali medal. Arep apa? Madosi sapu kiai karo tangan. La haula wala quwwata illa billah. Karo tangan. Bareng badhe karo tangan niki kelambine dingetenke napa jenenge, Pak? Diwingkis, dilipet. Aja diwingkis, aja dilipet. Sorbane, jubahe, sarunge, kelambine tepong tok. Gosru. Ndak mengkurup terus imam gede wa rong jam luwi wis rampung wis adus adus krujuk rene kowe tak trimo dadi muridku insyaallah duwe ilmu sing mokarke catet ya nggih deling-eling nggih dilakoni nggih awas bismillah muni bismillah wis balik nah. Bismillah tok Pak jajal nek wong Kebumen lo nek bismillah tok ya ora usah nyaponi tepong bismillah tok iki kepriye tapi Imam Ghazali inggih yai mlaku langsung sak dalan mikir apa itu bismillah sampai duging griya Allah bismillah akhirnya daripada mumet sholat usalli salatul laylillahi ta'ala Allahu Akbar bismillah fasakata walam yazal sakita diem tidak bisa membaca apa-apa kur bismillah tok mandek ternyata ketika mandek kiyaini Imam An-Nasad wudu sholat bar sholat ya Allah Gusti kulo gak ada murid anyar jenenge Muhammad Al-Ghazali kulo trimo kulo nyuwun jenengan paringi ilmu ingkang dia kehendaki dongane mustajab sedetik diterima Allah Allah mengirimkan nurul ilmi mlebu nang Ghazali begitu mlebu ketekanan nur nembe ngerti Ghazali oh bismillah nyebut asma Allah Allah Maha Suci, kowe kotor, gak bisa langsung kontak dengan Allah. Harus ada perantara dulu. Perantaranya adalah isim. Mulane durung wayahe billah nembe bismillah. Paham atau tidak? Pokoknya paham orang paham, jawabnya paham mau nih. Kowe urung tekan billah nembe bismillah. Dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan af'al Allah. Belum sampai dengan zat Allah. Itu pun ada syaratnya. Apa syaratnya? Takholli anil madzmumat. Buang seluruh sifat-sifat yang jelek. Takabur, riya, sum'ah, kadzib, bohong, sombong, pedikulan, gumede. Buang isyarae sifat-sifat yang jelek. Itu alif. Alif niku ngejejer ngadeg bae. Usume wong ngaji yo ngadeg bae, usume wong salat yo ngadeg bae ora gelem melu salat sombong ora karo-karo. Buang ngen sifat sombong, buang alif. Mulane bismillah mboten wonten alif bismillah alif niku sombong perkara pertama kali sifat ala niku sombong yaiku sing dilakoni iblis gitu nggih pun sawise dilangno sifat sing ala lebokno sifat apik jenenge tahalli kha ha jim tahalli bisifatil mahmudat memasukkan sifat yang baik tawadhu husnudzon anda pasor napa jenenge sabar qanaah syukur lebokno tawadhu tawadhu niku anda pasor sifat
ngerasa salah, sifat ngerasa ala, ngeri sifat rendah diri, nulisi al-jahil, nulisi al-muqasir, ini akhlak. Huruf apa yang menandakan ketawaduan? Ba. Ba niku yo titik ngisor, yo harokate ngisor, paling didemeni karo Allah. Milo ketika Nabi Adam diusir wonten bumi, diparing, diterima maring Allah sebab Adam ngerasa salah. Endi rupane? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, Gusti kula salah. Asor napa mboten niku? Asor rendah. Itu bak. Pakailah bak sifat tawadhu, andap asor, jungkel, nyungsep. Allahumma fir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, wansurna fa innaka khairun nasirin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahfadna fa innaka khairul hafidin, fallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin, wa anzilna munzala mubarak wa anta khairul munzilin. Allahumma sukk ilayna min rahmatika ma yughnina, wa anzil alayna min barakatika ma yakfina, wadfa 'anna min balaika ma yublina, وألهمنا من العمل الصالح ما ينجينا وجنبنا من العمل السيء ما يردينا وعافنا ظاهرا وباطنا من كل ما فينا. اللهم يا لطيفا بخلقه ويا عليما بخلقه ويا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا الله في قضاء حوائجنا كلها من حوائج الدنيا والآخرة يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم اجعل معهدنا يا الله نور الهداية معهدا مباركا معهدا نافعا ومعهدا معمورا واجعل أهل هذا المعهد من عبادك الصالحين المتقين. يا الله كستي كلا نيون كلايان كانجي نبي panjenengan dadosaken pondok menika pondok ingkang manfaat berkah, ahli pondok menika dados tiyang-tiyang ingkang saleh, putra-putri kula dados tiyang-tiyang ingkang derajatipun inggil diridhoi panjenengan ya Allah. Lan kula sedaya nyuwun Gusti genjang yaumul qiyamah pinanggih Kanjeng Nabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, demikianlah tadi mauizatul hasanah beserta doa penutup yang baru saja disampaikan oleh beliau al-mukarram al-muazzam al-karim ibnil karim Romo Kiai Haji Mustafa Akil Siraj. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah acara demi acara pada malam hari ini telah berjalan sebagaimana mestinya tanpa halangan suatu apapun. Kami selaku muqasimul awqad dari awal hingga akhir tentunya banyak sekali kekeliruan baik dari segi akwal maupun akhwal. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qawli hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.